Sriwijaya FC mendapatkan pemain asing yang berstatus marquee player untuk berlaga di kompetisi Liga 1 Indonesia. Tijani Belait, pemain berusia 29 tahun, pernah bermain di Inter Milan, menjadi pemain rekrutan terakhir Sriwijaya FC. Sriwijaya FC resmi mendapatkan pemain berstatus marquee player, yakni Tijani Belait, pemain Tunisia kelahiran Prancis. Tijani Belait akan tiba di Indonesia sebelum Sriwijaya FC bertandang ke markas Persib Bandung 29 April 2017 besok. Mantan pemain Inter Milan ini usianya masih terbilang muda dibandingkan marquee player lain. Selain itu, Tijani Belait juga masih aktif bermain di Liga Yunani. Sekretaris tim Sriwijaya FC, Ahmad Haris, mengatakan Tijani Belait sudah berada di Singapura untuk mengurusi administrasi masuk ke Indonesia. Tijani Belait diperkirakan mulai bermain 3 Mei mendatang menghadapi PS Bayangkara di Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang. Tijani Belait ini kita lihat dari rekam jejaknya, track record-nya, dia bermain lumayan stabil dan masih muda, di bawah 30. Ya, ini juga bekerja keras. Kalau kita lihat sama-sama di YouTube dan dari yang kader kami jadi ya, dia seorang playmaker yang dibutuhkan tim kita, dan kalau dilihat itu dia cukup mobile.